Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Electronic Channel. Oke bro, di sini sudah ada driver OCL 150 watt dari Tunersys. PD150. Dan driver ini tidak akan mampu disuplai dengan tegangan 45 volt AC. Untuk harga driver ini 17 ribuan bro ya, jadi perlu diperhatikan untuk solderannya. Biasanya untuk driver murahan untuk solderannya berantakan dan kita perlu benahi lagi ya. Oke bro, kali ini saya akan sedikit modifikasi pada OCL 150 ini ya. Oke bro, apakah mampu driver ini disuplai dengan tegangan 45 volt AC? Oke, simak terus videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya agar Anda semua selalu dapat notifikasi dari Electronic Channel. Oke bro, saya lepas dulu untuk komponen-komponen yang akan saya modifikasi. Oke bro, sudah terpasang untuk komponen yang kita ganti. Ini ada 100 ohm 2 watt dua kali ya. Untuk ukurannya sama, cuman beda di watt ya. Kita naikkan wattnya 2 watt. Dan ini 10K resistor 10K. Yang berhubungan dengan dua diode ini kita hubungkan dengan resistor 15K ke ground bro ya. Kita sambungkan ke ground. Dan juga ini elko ya, elko tegangan kanan kiri kita ganti dengan 22 mikro 160 volt. Oke bro, cuma ini modifikasinya. Dan apakah mampu ini nanti disuplai dengan tegangan 45 volt AC? Oke, kita buktikan nanti bro ya. Dan ini untuk transistor memakai TIP42 dan 41 bro ya. Dan untuk transistor fast memakai BD139. Oke bro, kita pasang final dulu. Untuk saya final memakai 5200 dan 1943 dari Toshiba. 5200 bagian positif NPN dan 1943 bagian PNP atau tegangan negatif. 5200 bagian positif, 1943 bagian negatif. Oke bro, sudah saya pasang untuk transistor final dan juga kabel ya. Ini untuk tegangan negatif, ini positif, ini speaker, dan ini input ground. Oke bro, langsung kita coba apakah mampu untuk transistor driver atau transistor fast dengan tegangan 45 volt AC. Langsung kita coba bro ya. To input. Oke, sudah terpasang semuanya. Ini speaker bro ya. Ground negatif positif. Oke
Oke, untuk speaker sudah ya, semuanya sudah. Sekarang kita tinggal tes tegangan dulu, berapa volt. Ini untuk tegangan. lima sembilan volt DC bro ya. Untuk DCO, untuk DCO lumayan bagus bro ya, di 041. Untuk tegangan bias, tegangan bias kecil bro ya, nggak apa-apa. Untuk transistor sudah mampu ini bro ya, berarti untuk driver 150 dari Tunersis yang harga 17 ribuan, mampu di tegangan 45 volt AC untuk bagian transistornya ya. Kalau untuk bagian resistor kita bisa menaikkan dari segi wattnya, kita bisa naikkan dari yang setengah watt menjadi 2 watt, dari 100 ohm 2 kali dan juga 15k ya, 10k diganti dengan 15k. Saya ambilkan dari ground bro ya. Oke bro, cuma itu modifikasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekarang kita coba dengan musik, dengan bias. Mohon dimaklumi bro ya, untuk tegangan bias sangat rendah sekali, jadi untuk kualitas suaranya jelas berbeda dengan tegangan bias yang lebih tinggi, minimal di 040 volt. Oke, langsung kita coba bro ya. Speaker check.